Kembali ke lab. Sudah ada yang bubur di sini. Kira-kira mau ngomong apa nih? Eyang, tadi katanya ya, 20 tahun. 20 tahun udah ngutang, ada masalah. Itu gimana, Eyang? Jelasin monggo. Ya. Bisa mirip ya. Bisa mirip ya. Ayo jawab yang. Ya kalau saya kan sebenarnya udah tahu lah ya. Kok suaranya malah kayak Tweety ya? Sabar, Arya sabar. Monggo yang, monggo. Jadi punya utang di mana? 20 tahun itu apa masalahnya? Saya nggak punya masalah apa-apa sebenarnya. Tak, jadi mungkin yang punya masalah itu dia. Nah saya nggak punya masalah kok. Lah kok malah kayak gepeng ini orang ya? Ini Eyang bubur ini. Arya jadi kenapa lagi? Mas Arya, Eyang. Bayar utang kamu 20 tahun lalu. Demi Tuhan. Dia kan dia nih, dia yang ada masalah tuh dia loh. Betulnya. Maksudnya kebetulan dia ngajak masalah tuh gimana ya? Dia marah-marah aja. Bur, maju ke depan. Coba maju ya. Lu saya yang disuruh maju ya maju. Kasihan ya orang tua. Utang kamu bayar 20 tahun lalu, Bur. Ini masalahnya apa dah? Gue lebih kayak Kidaus ya. Tapi kalau boleh tanya kira-kira Eyang tuh sebenarnya punya dendam tidak sama Mas Arya? Kalau saya sih nggak punya dendam, tapi saya punya gendang. Bukan dendam, tapi gendang. Takak gendang, dud. Nah itu. Kalau dendam saya nggak punya. Kalau Arya dendam nggak sama Eyang? Ya, gijanya panggil. Saya mau kamu bayar utang kamu. Utang apa iki? Utang apa? Ini harus jelas dari tadi. Utang apaan sih ini ceritanya? Jadi dia itu beli bubur. Ini yang saya kesel. Dia beli bubur, nggak bayar. Langsung kabur. Bubur! Dari semua berat tugas, kayaknya paling berat tuh lu ya. Kamu belum bayar itu bubur. Loh itu namanya. Makanya nama kamu tadinya jadi Eyang bubur karena kamu ngutang bubur. Orang itu bohong, saya udah bayar kok. Dan? Lah saya bayar tapi bayarnya nanti tahun depan. Ini kita salah manggil orang deh. Ini Mas Arya sih aku tanya. Arya Wiguna kan? Ini Arya Wiguna kan? Ini yang subur kan? Yang subur kan? Loh saya kan bukan yang subur. Lah terus? Siapa? Siapa? Ini yang bubur. Lah saya juga bukan Arya Wiguna. Arya siapa? Saya kan udah bilang, saya Arya Wiguna-guna. Lah berarti salah.